alumni Akabri Angkatan 96 yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Akpol menggelar bakti sosial berupa pembagian sembako kepada masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19. Kapolres Metro Jakarta Utara sekaligus Ketua Alumni Akpol 96 Wira Satya, Kombes Pol Budi Herdi Susianto mengatakan, sebanyak 15.000 paket sembako akan dibagikan serentak di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk wilayah Polda Metro Jaya sendiri, terdapat 4.000 paket sembako yang dibagikan di 7 lokasi berbeda, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Muara Angke, dan Cikarang. Pembagian sembako ini tetap mengikuti protokol kesehatan physical distancing dengan cara door-to-door untuk menghindari warga yang berkerumun. Jadi kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama di seluruh Indonesia, dan kebetulan hari ini kita di Jakarta dan di tempat lain kita dari gabungan Akabri 96 juga melakukan hal yang sama. Berapa banyak Pak sembako? Ya, jadi jumlah paket sembako yang kita bagikan ada kurang lebih 15.000 paket sembako. Dan sasarannya memang kita sudah kita tentukan di mana sasarannya adalah warga yang terdampak, dan prioritas adalah warga yang belum mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah. Sehingga itu yang menjadi sasaran prioritas kami. Kemudian teknis pemberiannya juga kita secara door to door ya kepada warga masyarakat yang terdampak, dan nanti kita juga dibantu oleh teman-teman dari Babinsa maupun Babinkamtibmas serta RT RW setempat untuk membagikan kepada warga masyarakat terdampak. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, salam Tribrata.